akhirnya mengantarkan kami tiba di Padang Arafah ini. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kami rombongan haji Makhdurat Travel tahun 2016 dan seluruh jamaah haji yang telah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang luar biasa ini. Semoga wukuf kami betul-betul diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan kesyahduan, kekhusyuan, dan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kami semua. Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hamba-hambanya, menyelamatkan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari ini. Ya Allah, tetapkanlah buat kami termasuk hamba yang Kau selamatkan dari api neraka. Kepada Engkau ya Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau. Engkaulah Al-Hannan yang maha lembut terhadap hamba-hambamu ya Allah, Al-Mannan yang maha memberikan kepada hamba-hambamu ya Rabbal Alamin. Engkau adalah yang memiliki kemuliaan dan keagungan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah jiwa kami ketakwaannya ya Allah. Sucikan jiwa-jiwa kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mensucikan jiwa kami kecuali Engkau ya Rabbal Alamin. Tibalah kami rombongan haji Makhdurat Travel 2016 di detik-detik terakhir terbenamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah. Setiap untaian doa, setiap jeritan taubat, rintihan mengiba ampunan Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan di bawah naungan langit Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan semua permintaan kami. Mudah-mudahan taubat kami juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami bisa menjadi haji yang mabrur, dan yang paling penting kami pulang ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat wal afiat, dan bisa mengimplementasikan kemabruran haji dalam bentuk amal soleh untuk bisa memberikan yang terbaik buat agama dan bangsa ini. Hati kami tergetar oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua satu rombongan travel mahfirah. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji mabrur. Sangat berkesan di sini, kita betul-betul diberitahu untuk apa namanya meresapi makna wukuf di Arafah, dan kita mengeluarkan memohon kepada Allah doa-doa yang kita minta. Saya merasakan luar biasa sekali bimbingan dari Ustaz, dari Mutawif, dari Makfiroh yang luar biasa, sangat sangat menyentuh hati. Apa yang diharapkan, yang diinginkan, betul-betul sudah ada doa-doanya, sudah diucapkan oleh Ustaz. Harapannya mudah-mudahan tetap eksis terus ya. Kita bangga dengan Makfiroh, ya bangga karena memang bimbingannya hebat.
warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagianya kami, alhamdulillah, rombongan Haji Mafrud Travel 2016 akhirnya bisa menyelesaikan ibadah wukuf kami di Arafah ini dengan lancar dan betul-betul penuh dengan kenikmatan. Dan sekarang kita akan berangkat ke Muzdalifah untuk melaksanakan salah satu wajib haji yang berikutnya dengan penuh semangat. Dengan senyum yang lebar, kita akan berangkat ke Muzdalifah untuk menyambut pahala Allah Subhanahu wa taala di sana. Tidur cuma beralaskan tikar, tidak memakai kasur dan lain sebagainya, tapi baru membaringkan atau meluruskan punggung sejenak langsung tidur nyenyak. Alhamdulillah. Di sini luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Mafiro, yang servisnya luar biasa, sangat memuaskan buat kami. Iya, beratapkan seribu bintang. Seribu bintang. Nikmatnya alhamdulillah ya. Makfiroh ini memberikan satu poin khusus, yaitu kita benar-benar dibimbing untuk melakukan ibadah. Para muntawif, para ustadz membimbing kami ya dengan sangat-sangat bagus sekali. Makfiroh luar biasa. Pengalaman terbaik bagi saya dan istri saya. Saya mendapatkan sesuatu yang belum pernah saya dapat di tempat yang lain. Jadi bagi saya sangat berkesan dan thank you, terima kasih, syukron. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di penghujung kegiatan mabit di Muzdalifah ini, kami akan pergi kembali ke Mina dan kita ucapkan selamat tinggal Muzdalifah. Selamat tinggal Muzdalifah. Selamat tinggal dosa-dosa. Alhamdulillah. Amin. Luar biasa. Ini adalah sebuah momentum di mana semua merasakan bahwa kenikmatan itu bukan karena tempatnya, tapi karena rasa hati dan kesyukuran. Mudah-mudahan mabrur. Lebih nyaman, lebih tidur nyenyak. Yang paling penting kamar mandinya nggak ngantri. Kita membayangkan bagaimana Rasulullah duduk di sini sampai menjelang terbit matahari, kemudian berangkat seperti ini. Kemudian bagaimana kita bersyukurlah dimudahkan oleh Allah untuk melakukan wukuf di Arafah. Perlu disyukur diantaranya adalah sebagaimana menjalankan firman Allah, "Fadhkurullaha indal masyaril haram." Ini adalah masyaril haram. Bagaimana kita dekat dengan Allah, bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya, bagaimana membayangkan para sahabat mabit di sini. Pasti sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Labbaik Allah. Akhirnya kami tiba di Jamarot, ingin melaksanakan sebuah proyek bersejarah, yaitu melontar jumroh Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah jumrah ini, dan sekali lagi yang paling penting adalah permusuhan dengan setan, memutus dosa-dosa, memutus kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa-dosa keburukan lepas dari kehidupan kami. Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung menolong kami. Bismillahi Allahu Akbar. Memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri, sucikan hati, menghadap Rabbul Izzati, tinggalkan negeri ke tanah suci, Tuhan.
bersimpuh di rumahmu Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kami rombongan haji Mafiro Travel 2016 menyelesaikan amalan ibadah di tanggal 10, yaitu melontar jumroh Aqobah dan kemudian melaksanakan tahalul pertama yaitu dengan bersyukur. Dan kalau ditanya kenapa kita mesti bersyukur, syukur ini adalah simbol bahwa kita menjadi manusia yang baru. Makanya kalau syukurnya asal-asalan, nggak mencerminkan kebaruan. Ada spirit baru, ada semangat baru sebagai manusia yang berubah, yaitu manusia yang sudah putus dari dosa masa lalu, putus dari berbagai keburukan, putus dari berbagai godaan setan. Itulah tahalul. Di sanalah terletak kabar memulai mitlan dari jarodan, memakai ihram, baca talbiyah, tak terasa menetes air mata. Melihat keagungan Allah. Bismillah, insyaallah sore ini kita akan melempar jumroh Ula, Wusta dan Aqobah untuk hari ke-11. Insyaallah semuanya dengan kondisi sehat dan berhasil. Amin. Di hari kedua, di hari Tasir tanggal 11 dilakukan oleh Mafiro Travel 2016. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah jumroh kami dan terutama yang paling penting bisa melahirkan kekuatan untuk melawan setan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami jamaah Haji Maghfirah insyaallah akan melaksanakan akhir kegiatan dari manasik haji sebelum kita meninggalkan kota Mekah untuk melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa beliau memerintahkan agar supaya akhir yang dilakukan oleh jemaah haji adalah melakukan tawaf di Ka'bah. Dan ini merupakan tawaf perpisahan dan mudah-mudahan Allah menerima haji kita dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ka'bah pada waktu yang dekat pada masa kedatangan insyaallah. Terima kasih. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Datang kepadamu, bersujud aku di depanmu hanya untuk bersamamu, hanya untuk bersamamu. Dari jauh
ku dapat bersama. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya tuntas sudah seluruh rangkaian ibadah haji kami Mahfirot Travel tahun 2016, yaitu dengan melaksanakan sa'i setelah didahului dengan tawaf ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan ibadah haji kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap doa-doa. Semoga Allah mengabulkan segenap permintaan ampun. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dari seluruh jamaah yang hadir, yang ikut dan maupun yang didoakan. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kami nikmat yang besar, dan inilah puncaknya ketika kami berada di Bukit Marwah memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengulang semua apa yang kami mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami menjadi haji yang mabrur dan diberikan perubahan energi untuk melangkah pada kehidupan yang lebih baru sampai akhir hayat nanti dan memetik kemenangan di surga.